diraih Juventus saat menjamu Bologna di Stadion Allianz Minggu malam waktu Indonesia Barat. Dalam laga pekan ke-19 Liga Italia 2020-2021, Juventus berhasil merebut poin penuh usai melibas Bologna 2-0. Dua gol Juventus tercipta melalui sepakan keras Arthur Melo dan sundulan dari Weston McKennie. Cristiano Ronaldo pada laga melawan Bologna kali ini memang tidak mencetak gol. Namun aksi-aksinya dapat menyihir para pemain Bologna untuk mengejarnya. Hal itulah yang membuat para pemain Juventus lainnya bisa membuka ruang untuk menciptakan peluang. Ronaldo kerap beberapa kali mengoceh para pemain belakang lawan dan beberapa kali melakukan tembakan kerasnya ke arah gawang lawan. Sepanjang laga, Cristiano Ronaldo yang mencoba mencetak gol ke gawang bolanya pun tak bisa memberikan kontribusi terlalu banyak. Dia kerap beberapa kali dijegal dan dijaga ketat para pemain belakang bolanya. Meskipun demikian, ada beberapa peluang Ronaldo yang cukup mengancam gawang kiper bolanya. Pada saat Ronaldo melakukan tembakan keras, Ronaldo membuat para pemain Juventus yang berada di bench keheranan dan terkagum-kagum dengan tendangan Ronaldo. Bagaimana tidak, Cristiano Ronaldo melakukan tembakan yang sangat keras ke gawang Bologna. Tapi sayang, tembakan Ronaldo masih bisa ditepis oleh kiper Bologna. Hal tersebut membuat para pemain Juventus lainnya sampai teriak dan mengira itu menjadi gol. Jadi itulah tendangan geledek Cristiano Ronaldo yang membuat pemain Juventus di bangku cadangan teriak dan terkagum-kagum.